ya sudah nampak tadi, tapi saya kasih masuk balik sebab excited. Jadi kita tengok apa di sini di dalam, oke? Okay? Let's open. Nambah unit saya punya rumah lah. Jadi dia ada di dalam sini. Mari kita buka. Open it. Oke. Okay. This is water bill. This is water bill. Yang satu lagi. 1, 2. Wow. Sebelah. Sudah sampai. Zap. Lanjut juga saya mandi. Jadi saya sini taman kasih kawan budak-budak mau pergi main. Main sini taman. Jadi kita sambung cerita. Jadi itu cerita tadi itu Google AdSense. Dekat-dekat 2 bulan lah saya baru saya dapat. Macam masa saya bulan 11. Lepas itu pertengahan bulan 11, lepas itu dapat hari ini. Oke, okay, jadi syarat-syarat mau dapat ini dia punya Google AdSense adalah kau punya channel YouTube haruslah monetize 4000 jam tontonan dengan 1000 subscriber. Oke. Okay? Jadi baru kau boleh apply, lepas apply dan lulus, lepas tu channel kita sudah boleh monetize dan ada income $10 ke atas. Barulah Google AdSense hantar kita email dan hantar surat ni lah. Dia akan cakap 3 atau 4 minggu boleh sampai, dia bilang. Jadi saya dapat sebulan lebih, saya sudah dapat lah. Buka depan, lepas tu tepi sini, remove side edges first, dia bilang tempat buka lah. Okay, lepas tu di sebelah. Di sebelah, ini saya punya alamat, alamat di Penang. Jadi ini dia punya important documentation enclosed. Apa ini di sini, Jersey Point Priority. Okay. Return address lah, macam pulau hilang, ini dia punya return address lah. Jadi siapa yang belum lagi monetize tu, good luck. Okay, siapa yang sudah monetize tapi menunggu surat Google AdSense, sabar sajalah. Kadang-kadang dia lambat tu, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pun ada juga tu sampai. Sebab tempo surat ni untuk kasih masuk PIN dalam Google AdSense adalah tempo dia 4 bulan. Kalau 4 bulan tu dia ada juga PIN sampai, dia akan demonetize punya channel lah. Jadi buka nanti itu PIN tu kita kasih masuk dalam kita punya AdSense account lah. Dia punya tujuan adalah untuk verify kau punya address. Macam tu. Jadi kalau kamu yang belum monetize tu, good luck. Lambat atau cepat saja tuh. Oke, okay? Dan juga supporter-supporter, viewer-viewer, subscribers, thank you so much. Stay connected, itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, hari Isnin, 11/1/2021. Bye bye. Bye bye.